Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari ini akan dilaksanakan tepat pada pukul 07.00 waktu. Kemudian khotib adalah Ustaz Haji Ahmad Sam'ani. Gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Semoga mereka yang meninggal dunia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran, kekuatan, dan ketabahan. Hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya selaku pimpinan Polda Bali beserta staf dan seluruh jajaran Polda Bali mengucapkan selamat Idul Adha 1439 Hijrah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini mendapat pahala yang berlipat ganda serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong ke dalam orang-orang yang beruntung dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bersama bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha 1439 di halaman Mapolda Bali ini berjalan dengan khidmat, lancar, aman, tanpa ada gangguan sesuatu apapun, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah diatur oleh pengurus Masjid At-Taqwa Polda Bali. Ya, kami berharap bahwa dengan adanya hari raya Idul Adha ini, kita sama-sama menanamkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berharap kepada masyarakat Bali khususnya, ya, kita sama-sama dapat menjaga diri, kemudian ikut serta dalam menciptakan situasi keamanan, ketertiban di masyarakat. Terutama tahun ini adalah kita akan melaksanakan pemilihan legislatif, ya, kemudian presiden dan wakil presiden. Nanti di akhir tahun 2018 juga ini kita akan melaksanakan event-event internasional yang sangat berpengaruh kepada bagaimana perkembangan perekonomian di Indonesia ini. Terima kasih.